what? Welcome back with me and the Avocado Green E30. And we are the Earth. Oke guys, jadi ini mobil udah beres assembly sama kita. Jadi sementara gini dulu kita rakitnya, kenapa? Karena si mesin 8 silindernya udah mau masuk guys, dari itu mesin BMW. Dan CC-nya berarti ini kali 2, hampir kali 3 malah. Gila. Oke, jadi ini Mr. Patria udah mau menggila lagi. Kemarin minta ke gua, kemarin kita WA-an. Dik, kalau bisa nggak usah dirakit dulu semua ya, body kitnya, peleknya segala. Karena pertama kalau kaki-kaki kita udah siapin sebenarnya, ini fendernya kita udah potong. Oh my god. Buat nanti fitting pelek, tapi tadinya kan peleknya mau dikirim sini. Cuma karena ini mesinnya nanti segede gaban. What? Radiatornya kayak di belakang. Berarti mungkin masih banyak perubahan, mobilnya dan garden pun mau ganti. Jadi kita serahin dulu ke bengkel mesinnya yang mau masang mesin. Jadi nanti kita tinggal masang kap mesin doang nih. Masang kap mesin, mobil towing keluar. Nah, udah dipasang nanti baru balik lagi sini. Jadi kita yang kita pasang apa ya? Pertama kaca-kaca kita pasang. Nanti ini list-list. Kemarin gue salah cat nih. Salah itu. Jadi ntar tinggal kita itemin nih listnya. Udah kaca belakang udah pasang. Kaca samping udah pasang, bagasi udah dipasang, lampu udah dipasang, dan daleman bagasi untuk sementara kita cat hitam dulu, asal rapih dulu aja. Kenapa? Karena nanti keyless body ini juga kita nggak pasang, karena nanti pakai body molding. Ini kenapa? Karena gue takut nanti radiator beneran di belakang, karena setahu gue itu mesin bocorin yang aneh. Atau nanti gue ngomong orangnya dulu deh. Pokoknya mesinnya tuh gede banget. Dan tahu gue, waktu itu gue sempat mau ada project juga kayak gitu. Sampai nggak jadi karena radiator harus ke belakang. Nah, nanti mungkin ini nanti si bagasi bakal dipotong-potong lagi. Jadi kita asal cat hitam dulu aja. Dan silakan mau diapa-apain, hajar aja. Nanti kita finishing di sini nggak apa-apa gitu. Jadi kita asal hitamin dulu. Ini pakai cat anti karat dulu aja. Karena gue takut karatnya balik lagi. Ya udah dikerok juga, sayang banget kan kalau sampai karat. Jadi udah gue pasang nih, toolkit udah dipasangin. Ya mudah-mudahan gak ada yang hilang. Udah hampir semua kepasang lah pokoknya. Oke, okay. Terus daleman juga karpetnya udah gue pasang. Iya ini apa, lengket banget. Karpet-karpet udah gue pasangin biar gak pada hilang. Kayak ini yang kecil-kecil kita udah untungnya kita simpen semua, jadi gak ada yang hilang. Kayak cover window, untuk handle, cover handle-nya udah ada semua, pasang semua. Nanti kita tinggal pasang joknya aja. Dan itu transisi, shift knob-nya nggak dipasang, kenapa ya? Nggak ada ini, nggak ada gearbox-nya gitu, jadi shift knob nggak bisa dipasang. Dan mesin nggak ada juga. Nanti mesin katanya mau jadi meja, jadi nggak usah ditawar mesinnya. Oke, terus kayak daleman-daleman gini kita udah catin juga semua. Dan for your information, ini kan nanti di saber, jadi ini masih rahasia banget. E30 album udah jadi, cuman kita belum rilis aja. Dan ya, ditungguin aja, nanti bakal gokil banget. Yang pasti ini project gilanya juga nih, E30. Nanti kita mau gila-gilaan di sini. Semua udah disiapin, kayak mesin, nih interior semua udah kepasang, dashboard udah kepasang, yang kemarin dilepas, karena ada karat ya. Ini kaca-kaca, listnya baru, karetnya baru. Terus mungkin nanti interior mau dirubah total sama sang owner. Cuman ini udah kepasang semua, tinggal pasang jok doang, beres nih interior. Gue lihat-lihat, ini masking lumayan, masih baru. Ini door trim udah kepasang, kunci udah main kuncinya. Ini tinggal di towing ya, mobil udah tinggal di towing. Aman. Iya. Ini dudukan aki, tadinya bolong udah dibersihin. Sebenarnya emang kotor aja nih mobilnya. Nanti kabel-kabel ini copot semua.
kabel copot semua. Tadi udah gue pasangin mini propot, terus tuh kayaknya tunnel buat gearbox. Kita makanya catnya asal hitam dulu. Kalau emang dibobok, jadi nanti kita baru finishing gitu. Yang pasti sih udah siap semua. Bawah semua udah anti karat, jadi udah ready lah, mobilnya udah ready banget buat di towing. Tinggal bebersih. Mungkin nanti kita nggak poles dulu. Kenapa? Karena pasti mobil kotor banget di bengkel mesin. Jadi kita biarin dulu kayak gini. Nanti yang pasti sih semua PR-PR udah beres semua. Karat-karat udah hilang semua. Dan fender juga udah disiapin semua nih. Jadi untuk sementara pelek tetap pakai ini nih. Pakai replika NK gitu ya. Wah, tahu sih ini harusnya NK nggak ada yang begini nih. Terus kaca film juga kita biarin dulu. Karena takutnya masih mau dipakai karena kaca filmnya masih bagus. Mungkin nanti di Bandung sekalian buat titip sih bos. Ini bos, kaca boleh sih descending sih. Karena di Cirebon gue belum nemu yang bisa ahli sanding. Dan itu butuh keahlian ya. Kita sebenarnya bisa sanding kaca, cuman risknya gede banget. Itu udah harus bertahun-tahun belajar ya. Lu harus bertapa di gunung lah kalau sanding kaca. Eta bang. Jadi boleh komen aja di bawah kalau yang bisa sanding kaca orang Cirebon, gue butuh banget. Kita nanti bisa kolaps bareng. Nanti percobaannya di mobil gue gitu. Oke. Jadi ini projectnya Bimmer sama Saber, langsung dicek aja di Instagramnya atau cek tujuh Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan lupa juga subscribe, dan Earth Season 2 udah keluar, ada promo. Jadi buy one get one. Jadi kalian beli Earth Season 2 dapat misal kayak gini nih, Earth Rose 2 nih, Earth Season 1 dapat deh gratis. Ini aja bajunya harganya 150.000, kalian dapat gratis. Kapan lagi kalian keluar duit 150 sampai 200.000 dapat baju 2 biji. Dan itu baju original, desain dari kita semua gitu. Mantap. Jadi langsung aja ke poin. Oke, jadi ini mobilnya, silakan bos, udah disiap diambil. Kita mau pasangin mesin, silakan. Yang pasti gue kepo banget masukin mesin 8 silinder ke E30 larinya kayak gimana. Karena lu pakai mesin 528 aja, M52B28, itu udah kenceng banget. Dan ini pakai mesin seri 7 atau X5. Itu bocorannya deh. Jadi gua nggak tahu apalagi yang bakal dibobok ya nanti ya di engine bay. Dan engine bay ini bukan nggak dicat, aslinya mobilnya warna hitam kalau kalian lupa, tapi ini tetap dicat sama kita. Dicatnya ini warna putih biar clean. Dan enaknya lagi kalau warna putih ada oli bocor, minyak radiator bocor, minyak rem bocor, apa segala macem kelihatan. Kenapa nggak mungkin ada minyak warna putih gitu. Oke. Jadi ya kontras banget di saat lu ada sesuatu, something bad happen to your car gitu. Kelihatan cairannya, si fluidnya itu pokoknya chemical-chemical semua kelihatan kalau si engine bay putih. Karena itu kita cat engine bay putih. Kayak dulu gue juga pas lagi bangun E36 gue, si Dibo tuh mobilnya warna abu ke biru gitu, engine bay putih. Dan kalau kalian buka mesinnya tuh clean banget nanti, apalagi kalau mesin udah ada ya. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan clean karena ya kabel-kabel masih berantakan dan ya belum kepasang lah, nggak ada tontonan gitu di lihat mesin tuh kayak melongo gitu. Yeah, boy. Ini wire tucknya kok bukan wire yang ditak, engine yang ditak gitu. Wire-nya kagak. Nah itu nanti ini semua berubah. Kita nggak mau cabut-cabut dulu karena untuk mempermudah si tuner mesinnya gitu. Jadi misalnya kayak kabel body mana yang kepake kita nggak lepas. Jadi untuk mempercepat proses engine swap, karena gue nggak sabar banget nih engine swapnya beres, langsung finishing di sini lagi, pasang body kit Saber, white bodynya sekali dipasang. Mungkin nanti pakai airsas juga, nggak tahu coilover. Pokoknya tungguin aja nih. Pokoknya project E30 satu lagi yang gila banget. Setelah kemarin E30 merah no play play itu, ini juga ada yang no play play lagi. Jadi ini pakai mesin V8. Yang biasanya E30 M40 bilang mesin jahit. Sombong amat. Jadi E30 mesin jahit. Kalau ini mesin pabrik katanya. Bisa nyalain pabrik mesinnya gitu. Gila sih, pokoknya kalian tungguin aja. Ini project gila lagi dari kita gitu. Oke, terus untuk warna juga kalian boleh komen. Kira-kira nanti dengan white bodinya, dengan warna hijau ini, pelek kira-kira bagusnya warna apa, karena sang owner masih bingung. Dan yang pasti ini pelek tripisnya udah disiapin, white bodinya juga udah disiapin, fendernya kita udah cetak full pakai Duraflex semua. Jadi elastis banget. Ini mau pakai drift juga aman banget nanti mobilnya.
Jadi ya mungkin dari topik ini dulu, ditungguin aja mobilnya beres gimana, update-updateannya. Mungkin nanti kita main ke Bandung buat update si mesinnya gitu, karena nanti mesinnya di Bandung. Oke, jadi mungkin dari topik ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys, ya.